Walaupun menerima ancaman besar dalam sejarah politik, namun pimpinan dan perwakilan UMNO hadir di Pusat Dagangan Dunia WTC bersama-sama parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan mencipta sejarah menghimpunkan perwakilan dan pemimpin daripada 19 parti politik yang membentuk Kerajaan Perpaduan bagi membina kerjasama yang lebih utuh pada masa depan. Bersama-sama veteran UMNO bagi menyelami perasaan mereka pada kali ini, tapi dalam suasana yang berbeza. Saya fikir tak ada jadi masalah sebab politik ini dia fleksibel. Sebab tidak semestinya perkara-perkara yang sebelum ni berlaku kita tidak boleh bekerjasama. Sebab betul saya kata tadi, politik adalah fleksibel. Adakala kita mungkin agak terkasar bahasa ataupun singgung, tapi ada kalanya kita perlu kerjasama demi rakyat Malaysia. Sebab bagi saya, Kerajaan Perpaduan ataupun kerjasama PAS, PS dan Barisan Nasional ini baik kepada rakyat itu Malaysia sendiri untuk kestabilan politik. Bila kestabilan politik ni baik, maka ekonomi negara kita pun baik. Okay? Dan juga satu lagi yang saya fikir juga, dengan kestabilan politik juga, hubungan antara kaum pun baik. Itu yang kita nak dalam Malaysia Madani yang digagaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya tidak jadi masalah sebab kita pun dulu orang PKR pun ramai juga daripada UMNO. Cuma dari segi bila perbezaan pandangan, pendapat dan orang kata ideologi itu memisahkan kita dengan UMNO, tak jadi masalah dari segi hubungan UMNO dan PKR itu sini. Saya rasa seronok dan teruja sebab setelah 20 tahun lebih saya tak datang sini. Tiba-tiba bila ada convention ni, saya rasa amat teruja lah. Sebab dah 20 tahun lebih saya tak menjejakkan kaki ke sini. Belum tahun 98, UMNO. Ambil Anwar kena, terus masuk untuk keadilan lah. Macam tu. Start dari Anwar kena sampai sekarang. Berjuang. Cukup bangga. Cukup bangga. Bagi seronok saya pun tak biasa masuk lagi pilih-pilih sini. Hari ni hari pertama masuk. Hari pertama saya masuk pilih-pilih sini. Seronok lah dah. Kita selalu doa bagi Anwar bila jadi tau. Tapi kita nampak pun lain kan, kerajaan pun lain dah sekarang. Ekonomi pun dah meningkat dah kan. Itulah. Uang pun, kalau negara luar pun dah nak masuk Malaysia. Ekonomi kita teruk tau. Sekarang okey lah. Alhamdulillah. Kami berat berkekalan lah sampai bila-bila kan. Dalam perkara yang sebegini kan, kita kena ketepikan ideologi demi kepentingan rakyat lah. Kita taklah kita kena ego atas kepentingan diri kan. Kita kena buat sesuatu untuk negara. Apa salahnya kita bekerjasama dengan semua parti, bukan kata DAP, dengan semua-semua parti demi Malaysia. Ini satu sejarah. Dulu kita ada sejarah di mana kita bersama PAS beberapa tahun dulu kan, Perpaduan Umat. Dan ini saya rasa ini sejarah kedua di mana parti lain yang dulunya memusuhi dalam perjuangan politiknya dapat bersama dalam di rumah UMNO yang cukup istimewanya. Inilah satu kebanggaan kita orang Malaysia. Kebanggaan kita di Malaysia lah, kerana ianya menjadi satu sejarah kepada anak cucu kita nanti, kerana inilah tempatnya berpadunya kaum-kaum di Malaysia ni dalam satu tempat yang dulunya dikuasai oleh UMNO. Terima kasih kepada DAP, warisan dan semuanya yang sudi hadir ke WTC. Kita boleh terima apa juga persefahaman ataupun kerjasama yang memungkinkan untuk memberikan kebaikan terutama kepada rakyat. Dan kesepahaman ini boleh diteruskan dengan adanya kesepakatan dan juga penerangan yang jelas, bukan saja di peringkat kepimpinan tetapi di peringkat akar umbi, supaya mereka lebih jelas apakah matlamat tujuan supaya kerajaan perpaduan ini dapat bersama-sama bagi memastikan kebaikannya dapat dinikmati di peringkat tertinggi dan juga di peringkat rakyat bawahan. Kita sebenarnya daripada dulu bersikap terbuka. Sesiapa juga yang ingin bersama-sama dengan kita di rumah kita, kita boleh terima dengan seadanya dan memastikan bahawa kita adalah bersikap toleransi dengan semua kaum dan semua rakyat dalam
negara Malaysia yang tercinta. Jadi oleh kerana perbezaan politik yang telah berdekat-dekat lamanya, tiba-tiba satu fenomena baru berlaku, Datuk Seri Anwar iaitu PM ke-10 dapat menyatukan parti-parti yang pernah berbalah ataupun berbeza pendapat sejak berdekat-dekat lamanya. Jadi ini adalah satu peluang keemasan bagi rakyat kita, rakyat Malaysia yang berbeza parti disatukan dalam satu wadah, dalam satu parti untuk menguruskan negara ini supaya Malaysia menjadi sebuah negara yang maju di masa hadapan. Satu perasaan yang kalau kita kata satu perasaan teruja, memang satu kita rasa teruja untuk hadir di dalam dewan yang agak besar, yang agak ada nama ini, iaitu PWTC. Keadilan pada Najib itu keadilan pada rakyat juga, pada semua kaum juga. Itu terserah kepada hak individu masing-masing, yang mana yang boleh, yang terbaik bagi rakyat, terbaiklah dia. Perasaan itu saya rasa sedih juga. Tapi undang-undang dah buat macam tu kan, saya pun tak boleh kata apalah. Rasa saya kalau perpaduan tu boleh terima lah, sebab kita berkauman. Tapi kita kena ikutlah perlembagaan sekarang ni. Perasaan saya, saya rasa belenang lah sikit. Rasa bagus juga kalau macam ni. Sebab untuk negara kita kan, kita perlu buat yang terbaik lah. Kita boleh menerima siapa-siapa saja yang boleh bekerjasama dengan kita lah. Kita tak ada masalah. Bila pucuk pimpinan menerima, kita pun ikut jugalah. Itulah sebaik-baiknya dalam politik, kita berbaik-baik lah untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan rakyat. Itu dia. Tak ada masalah bagi kita.